ada negatif, tapi hari ini saya tengok semuanya semuanya green color menunjukkan positif. Eh, kalau kita tengok sini, satu hari plus 0.09% daripada peningkatan, satu bulan almost 7%. Eh, harga emas 6 bulan 22, setahun 35. Wow. Oh. Yeah. Sebab kalau pakar biasa kalau pakar cakap pasal investment, eh, good investment, eh, kalau dapat beri 10 to 15% is considered very good investment already. Okay. Bila kita nak tahu harga emas, of course kita kena tahu fakta, eh, fakta kenapa yang buat mendorong harga emas meningkat. Salah satu sebab yang ketara saya rasa kita semua tahu adalah tak lain tak bukan COVID-19. COVID-19 adalah pandemik, bukan saja di Singapura dan di Malaysia, malahan di satu dunia kucak-kacir saya rasa buat bila COVID-19 ni. Mana ramai yang hilang pekerjaan, businesses affected, dan masalah yang tak tahu bila akan berakhir. Jadi apa tu, satu tanda-tanda mana akan mendorong harga emas meningkat. Sebabnya pelabur-pelabur pun unsure. Bila pelabur-pelabur unsure, diorang akan memilih investment yang aset yang selamat, atau dipanggil safe haven, aset yang lebih selamat. Itu yang membuat harga emas meningkat. Salah satu sebab lah. Fakta yang kedua, saya rasa ramai juga tahu, tak lain tak bukan adalah trade wars. Okay, trade wars juga buat satu tidak ketentuan. Dan pelabur-pelabur pun unsure. US, bukan aja kalau gambar ni, kita nampak China lah yang paling hot sekali. Yang perbualan dan kira hot news lah sekarang. Tapi US juga ada konflik dengan European, panggil EU, European Union, okay? Dan juga Great Britain, UK, okay? So all this akan mendorong harga emas juga. Okay, dengan China ni, dia dari 2018, okay, sehinggalah sekarang. Bukan aja sebab pasal supply, production, dan juga mereka bergaduh-gaduh yang menang gold and silver. Selagi maknanya perang saraf ni terus berlaku, yang menang tetap emas dan silver lah. Itu saya punya celahan. Okey, betul. Okey. Terima kasih, Tuan Haji. Okay, just tambah lagi sikit. Ni dua ni memang giant lah, sebab US adalah penyimpan emas yang terbesar. 8,000 tan, dan juga China. Kenapa China? China nombor 5 dalam 2,000 tan ini. Cuma China ni ada emas yang terbesar currently. Itu sebabnya, antara sebab lah. Okay, gold akan jadi lebih strong lah, dan harga dia akan mendorong harga gold juga. Dan juga supply and demand. Supply and demand, saya tak sikit, bila kan tak menentu, yang ada gold yang ini pun dia akan hold dengan goldnya, dan yang nak membeli sentiasa ada, memang sentiasa ada. Tapi limited, bila susah dapat, harganya pun akan mendorong harga akan terus naik. Dan Masya Allah, nak pembelinya banyak nak dapat, tapi stock limited. Selagi emas tu ada di dalam tangan saya, kita tak boleh mengatakan rugi, kecuali bila kita jual. Bila kita jual harga, okay, itu, harga gold itu pada harga yang rendah, itu bolehlah jadi kerugian.
Sebagai contoh, kalau kita ada rumah HDB, kita beli ketika rumah itu tinggi, tapi sekarang harga dia rendah. Selagi kita tak jual rumah HDB itu, kita belum dikira sebagai rugi. Tapi bila kita jual dengan harga rendah, itulah datang kerugian. Itu yang kita kena faham. So, kalau kita punya target hanya tujuannya untuk menyimpan long term, pada saya harga ni tidak memainkan naik turun ni tidak memainkan peranan, sebab kita nak protect our wealth in long run. So fundamental isu berkaitan dengan ekonomi politik, policy even interest macam Cik Jamal Bari tulis di sini, bencana alam, krisis akan membuat mendorong harga emas, turun naiknya harga emas. Okey. Dengan terlepas pandang yang emas ni sebenarnya adalah sebagai pelindung kekayaan. Apa jua yang terjadi, macam tadi kita sebut pasal fundamentalnya, krisis, politik, apa, kalau kita ada goal, insyaAllah nilainya kita akan terselamat. Okey, terima kasih. Jadi? Okey. Terima kasih Cik Jai, penerangan yang sungguh baiklah. Boleh dijadikan sebagai panduan untuk kita yang nak mulakan simpanan emas. Nasihat saya yang terima stimulus package yang ada dapat buatlah tindakan, simpanlah sikit dalam bentuk emas. Just convert. Sebenarnya emas tu duit, cuma kita tukarkan kepada fiat money tu kepada duit yang sebenar. Itu saja. Okay, akhir kata dari saya, fikir yang positif. Bila kita fikir positif, dia akan jadi positif. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.